Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semoga kita semua diberikan kesehatan tidak kurang satu apapun. Nah, video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk mendownload video YouTube dengan menggunakan handphone Anda. Dan videonya akan masuk langsung ke galeri. Oke, langsung saja. Check it out. Kita buka YouTube. Kemudian kita mau ketik apa nih? Misalkan kita mau ketik ikan ya, ikan hias misalnya. Nah, ikan hias. Kita cari yang agak pendek aja ya. Oke, kita cari yang 2 menit 33 ini ya. Kemudian kita klik. Setelah kita klik ya, kita klik, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, kita apresiasi nih karena videonya sudah kita download. Kemudian kita like aja, kemudian kita bagikan, kita tekan bagikan, kemudian kita salin link, kemudian kita keluarkan ya, kita keluarkan dan kita masuk ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome kita ketik ini save from ya, save from. Oke, kemudian kita klik save from.net. Nah, sekarang sudah masuk ke menu save from.net-nya. Kemudian kita pastekan link yang kita simpan tadi. Kemudian your video is ready. Kemudian nanti ya, kita akan lihat beberapa pilihan ya. Di sini untuk MP4-nya itu ada dua pilihan, yang 720 dengan yang 360. Saya pilih yang 360. Nah, pada saat 360 ini akan hilang sendirinya dan dia akan masuk ke iklan. Dan iklan ini kita backkan saja ya, teman-teman. Kita backkan. Oke, kita keluarkan. Kemudian pasti akan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini belum bisa kita download tanpa kita menekan dulu di tiga titik sebelah kanan. Di tiga titik sebelah kanan baru kita tekan download. Nah, dia akan mendownload sendiri ya. Dia akan mendownload sendiri. Jika sudah selesai, dia akan masuk ke galeri. Nah, kita tunggu dulu sampai download ini selesai. Oke, karena hasil downloadnya sudah selesai nih, sekarang kita buka galeri. Kita buka galeri kita, kita buka album yang kita download, dan di sini sudah terdownload ya tadi video yang akan kita download. Nah, cukup mudah kan teman-teman, tanpa ribet sekali. Nah, sekian dulu ya video kali ini sobat YouTube semuanya, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi kepada kalian yang menontonnya. Jadi sebelum akhiri, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian lain tidak ketinggalan video-video lainnya. Bye, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.